Sobat Youtubers, kembali bersama KAK Corner. Kali ini kita akan mengulas penampilan Manusia Jalilov di ajang Piala Presiden, di mana dia tampil cukup apik dengan menyumbang 2 gol dan 2 assist di ajang promosi ini. Meski tampil cukup brilian, Manu dianggap masih butuh waktu untuk adaptasi, dan ini juga dinyatakan oleh pelatih Sri Yopsi Rahmat Darmawan. Ya, Jalilov memang punya kualitas skill yang baik ya, dia punya kecepatan, eksplosif. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemain yang lain bisa dapat chemistry dengan dia untuk tahu kemampuan dia seperti apa dan tahu untuk melepas bola kepada dia seperti apa. Juga Jalilov juga mesti tahu kepada teman-teman yang lain seperti apa dia bermain. Itu proses ya. Sementara itu, Manu yang didampingi agennya, Dr. Ana Mustika, menyatakan dia memang masih membutuhkan proses adaptasi. Diakuinya, Liga 1 Indonesia memang sangat berbeda dengan liga di negaranya di Tajikistan. Namun dia yakin bisa memberikan yang terbaik untuk Sriwijaya FC di musim 2018 ini.